Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Insyaallah ya, biar datang ke sini kita bongkar semua ya. Kita tujuan ini pengen apa? Kita pengen tahu lah apa yang ini penyebab soalnya kita nih rumah tangga nggak apa nggak dikasih turunan ya. Udah berapa tahun rumah tangga? Oktober besok 8. 8 tahun ya. Nah ini kan kita ada apa secara medis ya, kita sehat ya. Nah kita cek secara ini ya, secara batin lah, apa spiritual kita cek atau nggak halangan-halangan ya. Kalau emang ada halangan, insya Allah pas itu dibongkar halangannya, terus kita sehat, insya Allah 3 minggu itu udah ketahuan. Kita biasanya seperti itu, kita bongkar lah, mudah-mudahan terkabul. Kalau saya sih berharapnya dari halangan gaib ya, kayak ininya. Selama ini nggak pernah dicek ya ini. Lalu kita cek semuanya, kita bongkar lah ya, apa yang ada di dalam tubuh. Baca selawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini kan leluhur di belakang. Kalau yang dilihat ya, yang leluhur di belakang. Nah, tadi saya cek semua ini, nah itu dia bilang tadi ada di sisi di kemaluan, kemaluan di kemaluan makhluk yang di kemaluan. Nah ini dari mana? Apa dari tempelan? Apa dari kiriman? Apa dari ini? Apa dari ilmu? Ya nanti kita bongkar. Ya ada baca selawat biar kita ingat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baca selawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini selama ini kita enggak tahu di dalam di kelamin kita ada makhluk. Tapi kita merasa nggak di alat kelamin kita apa berhubungan kita apa susah atau tidak? Iya, iya saya kalau berhubungan dengan istri kayaknya ke istri itu kurang. Kurang ya. Kalau emang dari ini kita bongkar mudah-mudahan lebih gampang. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan ya. Ntar lihat kita hasilnya aja kita bongkarin dari mana ya. Kalau saya lihat. Tapi nggak pernah kesurupan kan ya selama ini ya, nggak pernah ya. Kita kalau di sini ya kita semua kalau emang ada kita buka portal kita ini satu lagi. Kalau jawab jangan jujur ya. Mau saya lebur, nah? Mau saya lebur, nah? Tidak mau. Dari mana? Nah? Saya tanya. Dari kiriman kah? Nah? Dari kiriman? Saya tanya. Nah? Nah? Dari mana? Dari keilmuan? Dari kiriman? Hah? Dari kiriman? Hah? Dari kiriman? Tujuannya apa? Saya tanya. Tujuannya apa? Hah? Tujuannya apa? Hah? Tujuannya apa? Enggak punya turunan, waduh, diamat kamu. Mau saya lebur enggak? Jangan. Cabut dulu semua, nanti saya bebaskan kamu. Wah. Cabut. Cabut semua. Yang kamu pasang, nanti saya bebaskan kamu jadi bangsa jin yang bebas. Abut, abut.
tersebut semua. Nanti saya bebaskan kamu supaya jadi bangsa jin yang bebas. Cabut. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sudah belum? Hah? Cuma kamu doang di dalam tubuh ini. Hah? Sudah berapa lama kamu bersemayam? Hah? Sudah lama. Untuk tujuannya sudah anak itu dari apa sih? Dari kamu diperintahkan dari mantan pacar atau dari hah? Ya? Ah, yang minta kamu dari persaingan kah apa dari mana? Mantan pacar? Keluarga? Mantan istri? Ada mantan istri ada? Terus siapa? Hah? Diperintah aja untuk supaya tidak punya turunan. Waduh, tapi tidak ada hubungan dengan keluarga anak ini. Tidak ada. Nih saya bebaskan kamu, mau bawa jadi bangsa jin yang bebas. Ya, saya lepaskan ikatan kamu ya. Kamu punya agama? Mau saya bimbing meluk agama Islam? Mau ya? Nanti kamu saya bebaskan kamu. Saya tidak melebur kamu. Ya, ikutin apa yang saya ucap. Ashadu alla ilaha illallah. Coba. Ashadu alla ilaha illallah. Ilaha illallah. Wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashadu anna Rasulullah. Saya bersaksi. Tiada Tuhan selain Allah. Dan saya bersaksi Muhammad adalah utusan Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baru ngalamin kayak gini. Nah, selama ini kita ngecek istri aja ya kan. Keluarga itu gak pernah ngecek. Kalau di sini kita cari sumber. Saya gak mau cari orang yang ada kan taunya istri ya. Yang bermasalah ini. Orang cuma melihat tuh casingnya aja. Yang di luar itu. Tapi ada yang kita cari sumber kalau di sini. Lalu sumbernya ketemu. Insya Allah nanti keluhan-keluhan masnya nih. Dalam uang istri. Ngasalin perbedaannya. Itu ini yang tadi kita susah ini ya kan. Insya Allah ini kita dia masih ada. Itu kita kembalikan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Gimana rasanya? Jadi bebas kan? Nah, sekarang mau kemana? Terserah. Sudah, saya bebaskan kamu, terserah lah. Kamu mau pilih tempat yang mana lah, yang paling indah menurut kamu ya. Saya tidak memperbudak kamu, tidak mengikat kamu ya. Saya cuma melepaskan ikatan kamu supaya kamu tidak diperbudak oleh manusia.
ya, untuk menzalimi manusia lagi ya. Kamu bebas ya kan? Ya udah keluar sendiri apa saya bantu? Saya sendiri. Ya, nah keluar sendiri. Ya, sama-sama. Nah, ya. Kalau dia minum-minum. Baru paling 8 tahun dia lebih. Kayaknya sih apa ya, emang kita udah dari awal saya bilang, saya udah kita mencari sumber, enggak mencari. Kalau kan saya bilang kalau istri itu tuh leluhur. Leluhur tapi ini leluhur kita jadi belakang. Tapi ini di dalam. Ini kalau dia masih ada ya, dia akan muncul. Oh, kalau ada dia akan muncul. Kalau sekali lagi. Kalau ada akan muncul ya. Coba baca selawat, kita ini kasih energi. Coba rasanya apa? Tengang kan? Ini baru kayak selaruskan leluhurnya. Ya, ini kan udah nih selesai. Kita leluhurnya yang dampingnya. Saya buka portal leluhur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa? Dengan siapa? Saya boleh tahu dengan siapa? Coba kenalkan dengan siapa? Ini siapa? Kenapa? Ada yang mau disampaikan? Tidak ada. Udah saya selaraskan aja ya. Selaraslah kamu dengan Allah, semua energi kamu selaras. Allah, selaras. La ilaha illallah. Udah, bagaimana rasanya? Nah, enak. Alhamdulillah. Ini boleh sebut nama siapa nama? Tidak boleh diketahui. Ya sudah, makasih. Saya cuma membantu aja. Ya, membantu menyelaraskan. Jadi kalau masalah kena kiriman ini, diam aja nggak ikut campur. Kenapa? Nah? Tidak mau ikut campur. Ya, saya cuma bantu aja ya. Ya, masih ya keluar ya. Ya, keluar sendiri. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya. Semua tertutuplah portal gap. Semua tertutuplah portal gap. Tertutup semua lah. Tertutup semua lah. Ini udah saya tutup. Aman, kalau saya tutup nih saya panggil lagi jangan masuk. Tuh, dia nggak masuk.
aman kan? Kalau dipanggil sih nggak masuk, karena kita tutup. Cuma energinya aja. Ya masuk energinya, tapi itu nya enggak. Oh, ini kalau saya tutup lagi lebih kuat, tertutup semua. Ya, coba rasanya. Coba. Enteng. Enteng, ya. Insya Allah udah kebongkar ya. Jadi selama ini kita nggak tahu ya. Kita berobat kemana-mana, yang diobatin istri. Ternyata ini kalau orang cuma lihat casing, kenapa gitu? Orang cuma lihat yang ininya, wanitanya, oh ini istrinya nih, ini. Ya kalau saya tidak mau lihat casingnya, kita sumbernya aja. Ternyata sumbernya di sini. Insya Allah dari awal saya bilang, kita ini leluhur istri. Ini kita ada, tapi leluhur ada yang negatif juga kan, ada semua ada yang negatif. Nah, negatif itu dari mana? Ya ternyata kan kebongkar, dia jadi kelamin. Insya Allah nanti lihat pembuktian perbedaannya. Ya, insya Allah udah selesai dah. Alhamdulillah. Jadi insya Allah nanti kita rasain ya perbedaannya. Perbedaannya gimana yang tadinya kita berhubungan, kita selama ini apa? Kita sama istri susah ininya. Susah apa? Berarti kalau makan mah kurang selera. Kurang selera. Biar didandani juga istri. Kita kurang selera. Waduh, baru bongkar nih. Iya kan? Biar didandani pakai lipstik, pakai bedak juga enggak ada selera istri. Ya itu pengaruh-pengaruh dari gaib yang ada di dalam tubuh yang negatif. Jadi secantik apapun istri, biarpun dandannya menor kayak apapun, enggak ada ininya. Tapi nanti ini kalau udah bersih, ini udah bersih, lihat nanti perubahan tuh ya, ya idenya ya, insya Allah ya. Tapi kalau sekarang lihat istri gimana? Hah? Apa? Biasa aja. Gambar lihat istri apa enggak? Yang beda sih. Beda. Ya udah sip dah. Ini udah bongkar. Kalau nanti istri kita selarasin puluhannya. Ya, alhamdulillah selesai.